wisata terbaru dari Sembalun, namanya Wisatanik Garden. Katanya itu di sana ada taman bunga. Nah, dari sini kita bisa lihat di bawah ini ada Desa Sembalun. Bagian kirinya di sana ada wisatanya. Jadi dari sini itu udah jelas ya, wisatanya itu berbentuk taman bunga yang berbentuk bulat. Kalau dilihat dari sini, kita akan lihat langsung. Bagi yang penasaran, ikutin terus video dari aku. Dan langsung saja kita ke sana sekarang. Dari Pusuk terus turun ke bawah. Nanti pas akhir dari tanjakan Pusuk itu, lihat di sebelah kiri ada tulisannya. Tulisannya itu lumayan besar, jadi pasti kalian kelihatan kalau jalannya pelan-pelan pas mendekati akhir dari tanjakan Pusuk itu. Dan ternyata teman-teman, sayang sekali jalur masuk utamanya itu lagi dalam perbaikan. Jadi kami terpaksa lewat jalur alternatif lain nih. Teman-teman, sekarang aku udah sampai di Wisatanik Garden. Sebagai infonya, bunganya enggak terlalu banyak, kemudian banyak lahan yang kosong. Tadi pas mau masuk ke sini, jalannya juga agak jelek ya, tapi kata pengelolanya tadi akan ada parkiran di bawah. Pengunjung itu nanti parkir di bawah dan jalan kaki ke atasnya. Kemudian jalur masuknya juga akan lain nanti, karena ada proses pembuatan jalur yang akan jadi jalur utamanya. Nanti bisa lewat sana, tidak perlu lewat yang saya lewatin tadi. Ini dia tempatnya, Wisatanik Garden Sembalun. Nah, seperti yang kalian lihat, banyak bunga yang belum terlalu tumbuh, masih pendek-pendek. Kemudian di bagian sana, di sana lumayan bagus di sana. Oke, kita ke bagian sana dulu ya. Di sini bunganya cukup bagus. Bagi kalian yang suka foto, spot di sini lumayan loh. Oh ya, di tempat aku ini di atasnya, di tengah-tengah lahannya ada yang kosong. Kemungkinan taman yang di atas ini juga belum selesai kayaknya. Tadi juga aku lihat yang di bawah lagi proses pembuatan taman sekaligus pembuatan jalan masuknya. Jadi kemungkinan kalau semuanya udah selesai, wisata ini akan jauh lebih bagus nantinya. Sekian video dari aku teman-teman. Tetap tonton video-video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.